Hingga hari kelima pencarian terhadap korban musibah tanah longsor Dukuh Kambangan Desa Menawan Gebok Kudus, petugas tim SAR gabungan TNI dan masyarakat sekitar sudah menemukan 9 dari 12 korban yang terkena longsoran lereng bukit di Pegunungan Muria tersebut. Korban terakhir adalah Suwondo 58 tahun warga RT 2 RW 6 Desa Menawan Gebok. Suwondo ditemukan 100 meter dari puing-puing rumahnya. Proses evakuasi dilakukan dengan cara manual lantaran lokasi tidak bisa dilalui alat berat. Sementara anak korban Suwarti merasa sedih atas musibah yang dialami kedua orang tuanya. Apalagi ibu kandungnya, Srikah, istri Suwondo hingga sekarang belum juga ditemukan. Suwarti mengaku selamat karena saat kejadian dirinya tinggal di rumah saudaranya yang ada di Gebok. Ya. Itu pas kejadian gimana ceritanya? Saya kurang jelas, saya ada di Gebok. Di Gebok. Waktu itu bapak di mana? Bapak di rumah. Sama ibu. Dengan siapa? Sama ibu. Kalau ibu? Ibu belum ketemu. Ibu belum ketemu? Iya. Itu kejadian jam berapa? Jam 11:30 malam. Dalam kondisi darurat, jenazah Suwondo langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Sementara pencarian terhadap korban lain dilanjutkan minggu hari ini. Ismail TV Kudus melaporkan.